Wilayah selatan Thailand begitu sinonim dengan situasi tegang yang membawa kepada insiden pengeboman sehingga mengorbankan nyawa. Namun tahukah anda, hari demi hari, keadaan negara jiran itu semakin pulih dan terkawal dengan seliaan ketat oleh anggota keselamatan dalam skala yang begitu besar. Maka tidak hairanlah kerajaan negara Gajah Putih kini mengambil pendekatan untuk meningkatkan ekonomi setempat menerusi projek seliaan Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan Thailand atau SDPEC, terutamanya dalam sektor pelancongan. Dengan tema segitiga ekonomi stabil, makmur dan mampan, usaha ini diharap dapat mengalihkan identiti hitam wilayah selatan Thailand bagi menarik lebih ramai pelancong. Minggu ini 1001 Destinasi Malaysiaku akan berkongsi bersama anda perjalanan laluan darat kami di 4 provinsi selatan Thailand sejauh hampir 650 km. Saksikan. Perjalanan kami ke wilayah selatan Thailand dikendalikan oleh Southern Peace Media Club atau SPMC yang terdiri daripada petugas-petugas media di wilayah itu. Sudah pasti, mereka yang telah lama berkecimpung dalam bidang kewartawanan di selatan Thailand begitu peka dengan selok-belok jalan di sana. Hari pertama, kami dibawa terus ke daerah Betong menerusi sempadan Malaysia-Thailand di Pengkalan Hulu Perak. Ramai tidak menyangka, Betong yang terletak di provinsi Yala merupakan satu daerah yang semakin membangun di dalam usahanya meningkatkan kemasukan jumlah pelancong. Saya kira ramai di antara kita sering menimbulkan tanda tanya, apa yang istimewa di Betong Thailand? Malah, ada juga dalam kalangan kita yang pernah memberikan gambaran Betong sebuah pekan yang kecil dan sunyi tanpa sebarang spot menarik untuk dilawati. Tidak salah untuk saya tegaskan, tanggapan itu salah sama sekali. Meleset. Wake up call di hotel dibunyikan seawal 3.15 pagi. Kami bersiap sebelum memulakan perjalanan pada pukul 4 pagi. Kelopak mata begitu berat untuk dibuka, seolah-olah disapu gam. Maklumlah, awal-awal pagi lagi kami telah dikejutkan. Waktu tidur perlu dikorbankan untuk sampai ke destinasi paling istimewa ini yang memakan masa lebih kurang 1 jam dari Pekan Betong, iaitu Lautan Kabus di Mukim Air Wing. Sekiranya anda bercuti di Betong, salah satu tarikan yang wajib untuk anda lawati ialah Air Weng. Pemandangan di sini begitu cantik. Setibanya saya di pelantar ini, hati ini mula terpegun dan sehingga kaku untuk menggambarkan betapa cantiknya pemandangan di sini. Fenomena ini terbentuk pada awal pagi ketika matahari terbit, di mana wap air akan berkumpul membentuk kabus awan yang tebal di celahan gunung. Air Weng berkeluasan 818 km persegi. Berada di situ,
Saya seolah-olah sedang terapung di awang-awangan. Pemandangan yang sungguh mendamaikan. Bagi menampung kehadiran pelancong yang semakin bertambah di musim itu, Kerajaan Thai sedang giat membangunkan skywalk terpanjang di Asia sebagai tarikan demi keselesaan pengunjung. Sepanjang 60 meter, skywalk melihat 97 juta baht bakal dilaburkan untuk menyiapkan projek ini. Tak perlu tunggu lama pun, tahun 2019 nanti, skywalk ini dijangka siap tau. Kalau anda tak sabar menunggu skywalk siap dibina, pergi sekarang pun apa salahnya. Kini, memang sudah ada pelantar khas untuk pengunjung merasai pengalaman yang menakjubkan ini. Selain itu, akses ke betong juga diambil berat oleh Kerajaan Thailand. Kementerian Pengangkutan Thailand telah memperuntukkan 1.3 bilion baht dalam menyediakan lapangan terbang betong yang dijangka siap pada Julai 2019. Ketika lawatan kami pada awal Oktober, projek ini telah siap 24%, lebih awal daripada peratusan yang ditetapkan sebelum ini, iaitu 11%. Pembinaan lapangan terbang domestik ini dijangka dapat meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Dan apa yang lebih menarik, sudah pastinya apabila ianya siap pada tahun 2019, lapangan terbang ini dapat memudahkan perjalanan pelancong yang berhasrat untuk bercuti di wilayah selatan Thai ini, iaitu Betong. Walaupun cadangan awal hanyalah 3 penerbangan domestik dalam sehari melibatkan pesawat bersaiz kecil untuk 80 orang penumpang, pihak berkuasa tempatan berharap kemudahan itu dapat digunakan lebih ekstensif termasuk untuk penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa berdekatan Betong seperti dari Kedah dan Pulau Pinang. Ibarat kata pepatah, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Untuk pengetahuan penonton, Betong adalah daerah paling aman di selatan Thailand. Tak percaya? Tengok sahaja anggota keselamatan yang menjaga keamanan di kawasan ini. Penduduk setempat di sini sentiasa bekerjasama dalam menjaga keamanan di Betong. Mereka terdiri daripada polis daerah, polis pelancong, polis bantuan, polis sempadan, sukarelawan polis, anggota rela. Aduh, banyak betul yang perlu saya senaraikan. Tak percaya? Tengoklah sendiri. Berbarisan khas yang turut disertai Ketua Daerah Betong, Damrong Disakun untuk menyambut kunjungan kami. Sawadee ka Betong. Welcome to Betong. Kerjasama serumpun antara TV dan Bernama News Channel memaparkan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Jakarta setiap Sabtu 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Laporan pelbagai dimensi memaparkan isu semasa, warisan dan budaya serta pelancongan dari dalam dan juga luar negara. Saksikan Jurnal Bernama setiap Ahad 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Mengupas isu semasa, merangkumi politik, ekonomi, sukan serta hiburan. Membawakan anda agenda pentas dunia. Saksikan Ruang Bicara setiap Isnin hingga Jumaat
10 malam di BNC. Dari Provinsi Yala, kami meneruskan perjalanan ke Naratiwat untuk melihat dengan lebih dekat perjalanan trafik antara sempadan Sungai Kolok Thailand dan Rantau Panjang Kelantan. Ha, sebelum itu, saya nak pesan, jangan keliru antara Sungai Kolok dan Sungai Golok. Kedua-dua lokasi ini adalah sama, tetapi rakyat di Thailand lebih mengenalinya sebagai Sungai Kolok. Bahasa komunikasi di sini juga merupakan bahasa Melayu dengan lofat Patani. Selain urusan jual beli yang turut menerima pakai wang baht serta ringgit Malaysia. Senanglah kalau nak kautim dengan makcik di pasar ketika membeli belah. Sama seperti di sempadan lain, kawalan di sini juga agak ketat bagi mengelakkan kemasukan mana-mana individu yang mempunyai niat jahat. Sekiranya anda disyaki, anggota keselamatan berhak untuk mendapatkan maklumat secara terperinci serta mengambil foto wajah anda untuk dihantar kepada pusat operasi dengan serta-merta. Nampak macam rumit, tetapi prosedur ini adalah bagi menjamin keselamatan rakyat dan juga pelancong. Tidak jauh dari sempadan Sungai Kolok, kami dibawa ke perkampungan Banton Aman. Turun sahaja dari bas, kelihatan banyak helaian daun berbentuk nipis dan panjang. Dijemur di bawah panas matahari untuk dikeringkan. Oh, rupanya ini bengkel anyaman produk kampung menggunakan daun kerencut. Sama seperti proses anyaman mengkuang, tetapi anyaman kerencut ini mempunyai sedikit kelainan. Beda kalau zaman dulu tanya kak cik nenek kak mana itu ya terkencut lah tahan pada kuang dia kasar dia besar dia dah rampuh ni kencut ni dia lembut dia bila halah dia lembut lah itu boleh tahan kalau kena air kena apa sudah basah dah jemur boleh pakai lagi lah jadi masanya pukul tahu lah kalau sesimpang dengan molek. Kaum Hawa pantang saja sampai ke tempat mereka boleh membeli belah. Takkan saya nak pulang ke Malaysia dengan tangan kosong. Sempat lagi saya beli tikar, topi dan bakul dengan belanja hanya RM50 sahaja. Terdapat sebuah masjid yang terkenal di Provinsi Naratiwat ini. Masjid kayu tiada berpaku ini diberi nama Masjid Wadi Al-Husin yang terletak di Teluk Manok. Terpahat dengan sejarah yang unik, masjid ini merupakan masjid tertua di Thailand dengan usia mencecah hampir 400 tahun. Menurut ahli jawatan kuasa masjid, Romli Ahmad, masjid ini didirikan dengan kayu jengal tanpa sebarang paku iaitu menggunakan pahat dan paji yang dipasak dengan sokongan 26 tiang dan beberapa bahan logam yang lain. Masjid ini diberi nama sempena pengasas dan juga ulama terkenal dalam menyampaikan ilmu agama Islam di wilayah itu. Terdapat sebatang anak sungai bersebelahan masjid yang dahulunya digunakan sebagai tempat untuk mengambil wuduk. Dan sehingga kini, struktur asal masjid dikekalkan sebanyak 80%. Manakala bakinya diubah suai untuk kelancaran jemaah menunaikan solat.
majoriti penduduk di wilayah selatan Thailand beragama Islam. Maka, tidak hairanlah sekiranya wilayah ini unggul dengan masjid yang mempunyai reka bentuk antik bagi mengekalkan ciri-ciri istimewa yang dimiliki setiap pusat ibadat itu. Selain di Provinsi Narathiwat, Pattani juga mempunyai dua buah masjid yang perlu disinggahi oleh pelancong. Masjid Jamek Pattani dikatakan masjid tercantik di Thailand. Pembinaannya memakan masa yang agak lama, bermula pada tahun 1954 dan siap 9 tahun kemudian pada 1963. Diibaratkan seperti Taj Mahal oleh penduduk setempat. Seni binanya dipengaruhi oleh Timur Tengah, selain terdapat kolam di laman depan masjid. Dengan kos pembinaan 46 juta baht pada ketika itu, masjid ini mampu memuatkan sehingga 3,000 jemaah dalam satu-satu masa. Terdapat sebuah masjid lagi di Provinsi Pattani yang ingin saya kongsikan bersama penonton. Masjid Kerisik nama diberi dengan binaan susunan batu bata merah dicampurkan bersama kulit kerang dan beras yang ditumbuk lumat serta diadunkan dengan putih telur. Dari jauh ianya seperti bangunan terbiar kerana kesan runtuhan yang jelas kelihatan, terutamanya pada kubah masjid. Selain tempat beribadah, masjid ini juga dijadikan pusat urusan agama Islam sebelum diserang pada tahun 1786. Meskipun sekian lama telah berlalu, masjid ini masih tegak bertahan dan sangat tinggi nilainya dari sudut sejarah dan kesenian. Kerjasama serumpun antara TV dan Bernama News Channel memaparkan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Jakarta setiap Sabtu 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Laporan pelbagai dimensi memaparkan isu semasa, warisan dan budaya serta pelancongan dari dalam dan juga luar negara. Saksikan Jurnal Bernama setiap Ahad 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Mengupas isu semasa, merangkumi politik, ekonomi, sukan serta hiburan. Membawakan anda agenda pentas dunia. Saksikan Ruang Bicara setiap Isnin hingga Jumaat, 10 malam di BNC. Di Provinsi Pattani, kami dibawa menaiki bot menyusuri Teluk Siam di Kampung Bana untuk melawat makam keturunan Raja Pattani, Kampung Barahun. Suatu ketika dahulu, Pattani yang nama asalnya ialah Langka Suka terkenal dek pemerintahannya yang dipegang oleh keturunan Raja Perempuan iaitu Ratu Hijau, Ratu Biru, Ratu Ungu dan Ratu Kuning. Takbiran ratu yang berbeza ini memberi kemakmuran dan pembangunan yang pesat bagi wilayah Pattani dalam sektor berbeza sehingga wilayah itu berjaya menjalinkan hubungan dengan Belanda dan juga Portugal. Hasilnya, Pattani pada masa itu mempunyai 43 jajahan takluk termasuk negeri Terengganu dan juga Kelantan. Lepas kemampuan
pemangkatan Ratu Kuning, Kerajaan Patani tidak lagi mempunyai pewaris yang sesuai dijadikan pemerintah. Dari Patani kami meneruskan perjalanan ke Songkla, provinsi yang begitu terkenal sebagai syurga membeli belah kerana menempatkan Pekan Hat Nyai. Namun selain Hat Nyai, Songkla mempunyai perairan pantai yang sangat indah. Pantai mana yang tidak panas kan? Tetapi dengan angin sepoi-sepoi serta pemandangan dua buah pulau di hadapannya, iaitu Pulau Tikus dan Pulau Kucing, membuatkan saya terpegun dan asyik melayan suasana di Sanila Beach. Terdapat sebuah patung yang sinonim dengan Sanila Beach, iaitu patung seekor duyung emas yang sedang bersantai di atas batu. Penat berjalan, kami juga dibawa menaiki tram untuk melihat bangunan-bangunan bersejarah di Pekan Lama Songkla. Tidak melupakan jasa bapa angkat sekiranya kita berada di wilayah selatan Thailand. Kami singgah ke Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla yang tidak jauh dari Sanila Beach. Pegawai konsulat Muhammad Afandi Abu Bakar menerima kunjungan kami dengan tangan yang terbuka. Sempat lagi beliau berseloroh, "Seronok saya apabila kalian datang mengunjungi saya di sini. Kebiasaannya, rakyat Malaysia hanya berkunjung sekiranya ditimpa masalah." Kenyataan itu sudah pasti disambut dengan gelak tawa kami. Dalam tempoh satu jam berbual, beliau sempat berpesan kepada setiap rakyat Malaysia untuk sentiasa mematuhi peraturan kerajaan Thailand. Katanya, sebarang maklumat terperinci untuk masuk ke wilayah itu telah dimuat naik ke dalam laman sesawang www.tln.gov.my/web/THA_Songkla. Kita telah memuat naik senarai dokumen-dokumen yang perlu di laman web konsulat untuk rujukkan semua pihak. Dalam masa yang sama, saya juga ingin menasihatkan kepada semua rakyat Malaysia yang ke selatan Thailand untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Sebenarnya, perlindungan insurans ini bukan sahaja untuk ke selatan Thai, tetapi kepada semua rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan ke luar negara dinasihatkan untuk mengambil insurans diri bagi memudahkan bantuan dihulurkan sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Ha, ingat tu, walau ke mana pun kita bercuti, jangan ambil mudah dengan insurans perlindungan diri. Sebelum pulang ke Malaysia menerusi sempadan Gadau, Bukit Kayu Hitam, kami berpeluang bermalam di Danok. Siapa sangka sebuah syarikat Malaysia, MBI International Sendirian Berhad, telah membangunkan kawasan seluas 5 ekar di daerah itu. Dengan dana berjumlah RM25 juta, taman pelancongan keluarga ini dilimpahi dengan cahaya yang berwarna-warni. Ada Taman Panda, Taman Cowboy, Kampung Kebudayaan, Taman Dinosaur, Kandang Kuda, Taman Arnab dan banyak lagi lah. Paling istimewa mestilah Taman Dinosaur. Dah macam kawasan penggambaran Jurassic Park tau. Siap ada dinosaur yang boleh berjalan dan mengeluarkan bunyi. Kalau nak ke sini, paling sesuai adalah pada waktu malam. Barulah boleh tengok kelipan lampu yang berwarna-warni. Cantik sangat. Sekian sahaja pengembaraan saya selama 5 hari 4 malam. Nak tahu kat mana saya tidur? Setiap provinsi di wilayah ini mempunyai banyak hotel yang boleh ditempah secara online. Selain mesra kepada pelancong Muslim, rata-rata hotel turut menyediakan sarapan bagi mereka yang menginap di situ. Dan yang paling menarik, harganya sangat berpatutan. Sekitar RM100 sahaja untuk semalam. Dan itu sekian sahaja episod saya mengenai wilayah selatan Thailand ini merangkumi Naratiwat, Yala, Patani dan juga Songkla. Bagi anda yang berhasrat untuk bercuti di sini, saya harap episod kali ini dapat membantu anda untuk melancarkan perjalanan anda di sini. Dengan itu sekian sahaja. Kapunka.